Yang pertama, politik betul. Dia dengan melihat kenyataan sekarang, mungkin jawapannya ialah coalition politics. Seperti yang dilakukan oleh PH bagi induknya, tapi kita juga membuka ruang untuk berbincang. Tapi janganlah korbankan prinsipnya. Jadi sebab itu kita mesti letakkan syarat-syaratnya. Umpamanya yang utama ialah tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Hak negara ini bagi saya rosak sangat kerana kita terlalu toleran dengan corruption. Kalau jadi pemimpin itu, bila dia bersara atau akhir, mesti sebagai billionaire. Anak menantunya semua dapat kontrak. Ini mesti dihentikan. Cukuplah. Jadi kalau syarat-syarat ini disetujui, kemudian juga tentang prinsip perlembagaan, soal bahasa, soal agama Islam, agama persekutuan dan raja-raja dan hak kesemua, itu juga harus menterai. Kita dalam bila perundingan saya awal dengan DAP, itu memang saya minta ditanda tangan supaya tidak timbul pertikaian, walaupun banyak orang masih pertikaian, tapi ini memang ada perjanjian bertulis. Itu coalition politics. Minang dah luluskan anti-hopping law, tetapi dia ada problem lah, constitutional. Dia kena pindah perlembagaan. Kemudian ada yang pertikaian soal hak seseorang itu membuat pilihan. Bila parti dia menjadi kata buahnya kelencong, parti dia jadi rosak. Katalah parti yang demokrat, kemudian dia istihar parti itu nak jadi komunis umpamanya. Apakah hak? Jadi ada debate. Tapi dari segi Pakatan Harapan, kita setuju. Jadi kita teliti dua kemungkinan. Satu, sama ada untuk kedudukan itu beralih kepada parti asal, ataupun dia gugur dengan sendirinya seperti yang berlaku di Pulau Pinang. Walaupun it's not still challenged at the federal court, dan federal court nanti selalu dianggap akan rule in favor of basic right of citizen. Tapi ini boleh dilakukan melalui pindaan perlembagaan. Tapi kalau saya nak sebut sebagai test case, kita dah pindah di Pulau Pinang. Saya menyentuh tentang Undi 18. Ya, Undi 18 itu diluluskan semasa Kerajaan Pakatan Harapan dahulu, dan sekarang ini kerajaan sudah bagi tahu bahwasanya akan ditangguh sampai tahun 2022. Soalan saya, apa halangan sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang tak boleh buat lagi kerana kena dapat keputusan kerajaan negeri, kena pindah undang-undang tubuh negeri dan sebagainya. Betul ke kita kena pindah undang-undang tubuh negeri itu untuk anak muda 18 tahun mengundi, Datuk Seri? Soalan pertama, tekad politik ada atau tidak? Kita dah luluskan setahun setengah yang lalu. Setelah setahun setengah, kita kata ada kekangan-kekangan ini. Bagi saya, satu penipuan. Tidak benar perkataan. Kalau benar dilakukan, SPR itu alasan dia. Dua. Kalau dia diberi amanah satu setengah tahun yang lalu. Apa yang tidak benar? Bukan, maknanya SPR kata, dia kata Kerajaan Perikatan Nasional sebut ini salah ataupun tunggu SPR. Setelah satu setengah tahun, kalau SPR tidak boleh buat jawapan, dia dua alasannya. Sama ada dia incompetent atau dereliction of duty. Dan kalau dua-dua ni, mana tukar? Suruhanjaya SPR itu kalau dah tak layak, tukar. Bagi tempoh apa-apa, 3 bulan, 6 bulan, boleh lakukan. Kalau benar dia kata some technical points tentang Dewan Undangan Negeri, beri cadangan sekarang. Apa yang jadi masalah? Technical pointnya ialah pengundi 18 tahun itu untuk layak mengundi mesti dipindah undang-undang tubuh negeri. Undang-undang tubuh negeri ini dia buat darurat, memang tak boleh buat mesyuarat. Itu satu masalah. Bagi saya, ada cadangan draft pindaan bagi tempoh 2 minggu. Dia boleh buat sidang 2 minggu dan lulus. Apa dia masalahnya? Sebab semua pimpinan parti yang di Dewan Undangan Negeri di peringkat pusat semua dah mengundi, menyokong. Jadi maknanya alasan itu bukan alasan yang menurut Sabah. Itu hanya helah takut kepada kesedaran kebangkitan anak muda.